Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miko TV. Ketemu lagi dengan Pak Dian. Di video kali ini kita bakal unboxing satu box Beyblade lagi yang dikirim langsung dari Cina. Ini untuk pemesanan dari Cina itu Pak biasa beli di sulongbeyblade.id kalau nggak salah di Shopee. Nah, untuk harganya bisa kalian lihat sendiri di Shopee. Wah, gila. Kira-kira Beyblade apa saja yang akan kita dapat? Ini ya teman-teman, bisa dilihat kan? Kita akan buka satu persatu. Miringkan dulu. Oke, langsung saja kita buka. Ini yang pertama. Ini adalah kalau nggak salah Tempest Dragon ya. Ya, Tempest Dragon. Drivernya kayak gini, bagus ya, mirip asli. Mantap. Lanjut. Ini Chosen Spriggan, pernah kita buka di video sebelumnya. Oke, Chosen Spriggan. Kemudian yang kita dapat adalah siapa ini? Kalau dari layarnya ini Hell Salamander. Untuk drivernya sendiri Pak kurang tahu apakah ori juga pakai driver tipe ini. Pak kurang tahu juga karena belum pernah lihat orinya dan di anime juga Pak kurang memperhatikannya. Oke, jadi akan kita lanjutkan saja karena Pak cuma unboxing saja ya hari ini, bukan kayak kita review. Jadi kita lanjut unboxing selanjutnya, ada Slash Valkyrie ya drivernya. Mantap, ada springnya ya, bisa masuk juga kayak yang ori. Wow, tapi kayaknya kalau armor dengan disnya bukan kayak gini ya. Ini armor atau gear sih nyebutnya, kurang tahu juga. Yuk, kita taruh dulu. Ini Chosen lagi. Ini kayaknya samaan dengan yang ini, Tempest Dragon. Ini sama juga. Hell Salamander. Ini samaan lagi, Slash. Ini Slash Valkyrie lagi, Salamander lagi. Ini sama juga lagi. Kita skip aja yang sama-sama. Ini kayaknya si ini bukan Tempest, nah bukan, ini Imperial Dragon yang punya gimmick bisa gini ya. Bisa gini cuy, bisa geser blade-nya, mantap. Yang bawah bisa putar juga kah? Nggak bisa ya, tapi ada spring ya, keren ini. Keren, tapi Pak belum pernah nyoba mainnya. Mungkin kita coba battlekan yang ini dengan yang lain nanti ya. Oke, ini dapat. Dan selanjutnya ini double-an lagi. Ini si sama Salamander lagi, Spriggan lagi. Ini Tempest Dragon. Tempest lagi, dan yang ini Imperial Dragon lagi. Untuk urutan Pak kurang tahu ya, yang duluan itu Tempest atau Imperial dulu ya kalau di anime ya. Bantu tolong di komentar ya. Kita next. Ada yang bungkusan lagi bagian hitam di belakang pakai bubble wrap, akan kita buka juga. Kira-kira Beyblade apa saja yang ada di dalam sini? Wow, apa ini yang warna ungu? Mirip Wyvern ya, tapi agak beda dari Wyvern yang Pak sering masuk dulunya. Atau bukan, nanti kita cari di Google. Wow, gila bro, ini bisa gerak. Lihat, kayak duri-duri yang di samping sini bisa gerak semua. Nah, lihat.
Wow, luar biasa. Drivernya juga kayaknya bisa ganti mode ya. Ah, bisa bener. Wow, bisa ganti mode. Ini bisa diputar ya. Oh, gila teman-teman. Keren ya. Hari ini dapat Beyblade-nya yang bagus-bagus ya. Pak sendiri kurang tahu Beyblade apa ini. Lanjut saja, kita buka yang selanjutnya. Ini Rafael sudah pernah kita review sebelumnya. Ini bisa buka harusnya, kalau di yang sebelumnya juga bisa buka. Ini drivernya bisa ganti mode juga. Rafael, kita akan buka yang selanjutnya. Kita dapat siapa ini? Hop, Ultimate Valkyrie. Tapi ini beda dengan yang versi Flame yang kita beli sebelumnya ya. Kalau versi Flame kemarin, di sini bahannya terbuat dari karet ya. Kalau ini plastik solid semua teman-teman. Keras sekali, tapi drivernya ini keras juga ya, bukan terbuat dari karet. Untuk susunannya ini sudah betul mirip dengan yang sebelumnya Pak review. Nanti kita bakal coba juga ini battle kan, apakah sesampah yang versi Flame? Semoga saja tidak. Nah, ini Rafael lagi doublean, kita taruh di sebelah kiri. Kemudian ini Rafael lagi, aduh banyak Rafael ya. Ini yang samaan warna ungu tadi, siapa namanya? Kemudian ini siapa ini? Longinus. Dari stikernya Pak sudah hafal ini, Pak. Kan Longinus. Wow, gila bro. Teman-teman lihat. Ini chrome, lebih chrome ya daripada yang merek Flame kita beli kemarin. Yang ini bagian besi ini, kalau yang versi Flame kemarin dia nggak mengkilap kayak gini. Ini bagus loh. Ada lapisan chrome-nya kayak gitu. Wow, luar biasa. Tapi kalau lihat driver ininya, metalnya agak ringkih ya. Kalau dilihat dibanding yang Flame ini agak ringkih. Tapi semoga saja dia bisa bertahan kalau kita battlekan. Nanti kita akan coba juga mainkannya. Kita buka yang lain. Ini adalah Dangerous Belial. Ya, Dangerous Belial. Kalau Divine itu kalau nggak salah ada kayak cakar-cakar putih ya di samping sini. Ya, kalau jadi kalau yang ini itu Dangerous Belial. Kita akan buka yang selanjutnya. Longinus lagi, Wilty Longinus lagi, ini Dangerous Belial lagi. Nah, selanjutnya dapat Venus Vapnir. Venus Vapnir, tapi ini terbuat dari plastik juga ya, bukan karet. Perasaan kalau ori itu harusnya Pak yang plastik, yang karet juga. Pak sudah punya ini, dikasih oleh istri Pak kemarin yang orinya belum Pak sempat Pak buka ya, karena masih HP Pak masih rusak, HP yang biasa upload itu. Jadi Pak tahan dulu sampai HP-nya dapat HP baru ya. Insya Allah doain saja dapat HP baru, baru Pak review juga biar kualitas videonya lebih bagus. Ini seperti ini bentuk drivernya, mirip dengan yang ori juga. Kita taruh, kira-kira dapat apa lagi kita. Ini doublean. Kita dapat Saphir Valkyrie. Saphir Valkyrie, mantap. Tidak ada bahan karet juga karena yang ori kemarin ini bagian merah-merah ini terbuat dari karet semua ya, karet elastis kayak gitu. Tapi kalau ini plastik solid. Ini suit drivernya luar biasa. Semoga suit drivernya ini bisa lompat juga ya. Nanti kita review juga. Kira-kira dapat lompat nggak ini ya? Kayak yang orinya, sedangkan yang ori sendiri kemarin Pak susah dapetin momen lompatnya. Semoga ini kita dapat bisa lompat juga ya. Kita akan coba juga nanti. Shoot berapa kali? Ini Pasir lagi, Wilty Longinus lagi, ini Saphir lagi, Ultimate lagi, kemudian ini Saphir lagi, dan masih ada dua lagi terakhir ya, tinggal dua terakhir kira-kira ini. Venus Vapnir lagi dan Dangerous Belial lagi. Oke teman, ternyata itu saja yang kita dapat hari ini. Kita recap dulu. Oke, yang pertama tadi kita dapat ini ya, dapat Hell Salamander
/Valkyrie, kemudian Chozette Spriggan, siapa lagi tadi? Oh ini Imperial Dragon yang bisa gerak-gerak, kemudian Tempest Dragon, siapa lagi? Raphael. Kemudian ini ada, kurang tahu tadi siapa namanya. Ada lagi Vanish Fafnir, Dangerous Belial, Severe Valkyrie, Ultimate Valkyrie, dan yang terakhir ini ada Guilty Longinus. Kita bakal coba mainkan beberapa. Yang pasti pengen nyoba ini, apakah dia biasa lompat. Kemudian coba siapa lagi ya, coba yang ini juga. Oke, mari kita langsung lihat ke mainnya. Ya teman-teman, ini stadiumnya sudah siap. Kita bakal coba launch yang Severe Valkyrie. Apakah dia bisa lompat kayak di animenya? Mari kita lihat sama-sama. 3, 2, 1, go. Kayaknya belum dapat dia momen lompatnya. Kita akan coba launch sekali. Oh ya, bisa lompat. Wow. Ternyata bisa, mantap. Kalau dia lompat jadi lebih tinggi ya dia, jadi lebih agresif lagi, agility-nya lebih tinggi dibanding versi rendahnya. Wow, coba kita balikkan lagi dan kita launch sekali lagi. 3, 2, 1, go. Wow. Mengacau dia. Waduh, aduh sakit, aduh. Aduh sakit. Hati-hati teman-temannya kalau nggak nangkapnya yang versi ini karena agak keras. Kita akan coba battle kanannya ini. Ini sama-sama versi ini putaran kiri ya. Kita akan coba dulu. Berarti butuh dua launcher. Kita cari Beyblade yang putaran sama-sama putar kanan. Jadi cukup pakai satu launcher aja. Kita bakal coba siapa ya. Ultimate. Okay, Ultimate versus Xavier. Karena Ultimate yang kemarin kita dapat itu kan bentar banget putarannya. Kita coba putaran yang Ultimate yang versi no brand ini, apakah dia lebih bagus dari yang versi flame kemarin? Kita coba. 3, 2, 1, go. Wow, bagus ya daripada yang versi flame kemarin. Kalau versi flame kemarin dia putarannya agak pelan ya, kemudian dia cepat banget stop putarannya. Apakah ini attack-nya juga sebagus yang flame? Karena flame kemarin biarpun dia pelan tapi attack-nya lumayan bagus. Kita bakal coba launch dulu. Kita akan battle kan. 3, 2, 1, go. Oh shit. Oh, ini. Oh. 3, 2, 1, go. Oh shit. Wow. Attack-nya tetap kuat ya, Severe Valkyrie. Kita coba lagi. 3, 2, 1, go. Oh, oh, oh. Wow. Gila, pas pada tinggi dia attack-nya jadi luar biasa kuat ya. Mantap. Wow. Oh, lebih bagus ini daripada yang Ori. Kita bakal coba launch yang apakah dia kebagus? Mari kita coba. Ini mode kiri dapat ganti pakai mode kiri. 3, 2, 1, go. Asik ya lihatnya. Agak santai tapi ya. Coba kita lihat. Oh, tapi putar ke kanan. Salah. Sekarang kita coba yang Venice Fafnir. Go. Go. Wah, gila langsung bos. Oke teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka, pencet like dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan dukung Pak dengan cara subscribe ya, dan share video Pak biar Pak terus semangat untuk upload video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Pak Dian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.